Anda menyaksikan News Update pemirsa, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, Kamis siang mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Gibran datang ke rumah Mega tanpa didampingi keluarga atau tokoh partai politik. Saat tiba di rumah Presiden kelima di Menteng Jakarta Pusat, Gibran tidak banyak memberikan komentar kepada wartawan. Menurut Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto, kedatangan Gibran tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sebelumnya, Gibran telah mendaftarkan dirinya sebagai anggota PDIP Kota Surakarta, yang disebut-sebut merupakan jalan untuk maju sebagai calon wali kota Solo pada Pilkada Solo 2020. Kalau urusan pilkada kan sudah ada mekanismenya. Jadi kalau urusan pilkada sudah ada mekanismenya, nanti ada survei, kemudian ada pemetaan politik, baru kemudian ada keputusan politik yang diambil oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Ya kan belum ketemu, jadi belum tahu apa yang dibahas. Tapi ini adalah silaturahmi ya seorang anak muda yang namanya Mas Gibran untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Maka saya mendampingi pun sebagai orang partai.